Pangeran Abdul Muttalib dari Kunei Darussalam. Pangeran Abdul Muttalib lahir pada tanggal 17 Maret 2007 dengan nama lengkap Yang Mulia Pangeran Muda Abdul Muttalib Ibni Duli Yang Mulia Pangeran Mahkota Ajim Al-Mutadi Bila. Pangeran Abdul Muttalib merupakan anak dari Pangeran Al-Mutadi Bila dan Putri Sarah. Karena ayahnya Putra Mahkota, maka ia akan menjadi Sultan Brunei selanjutnya setelah ayahnya turun tahta. Pangeran Abdul Muttalib merupakan cucu dari Sultan Hasanah Bolkiah, maka secara otomatis menjadikannya sebagai pewaris tahta kedua Kerajaan Brunei Darussalam. Pangeran Abdul Muttalib mempunyai tiga saudara kandung, yaitu Putri Muniro Madul Bolkiah, Pangeran Muhammad Aiman, dan Putri Fatimah Azahra Rehanul Bolkiah. Ketertariknya pada bidang olahraga bukan sekedar hobi, bahkan meraih prestasi. Walau masih remaja, Pangeran Abdul Muttalib telah banyak memperoleh prestasi di bidang olahraga. Saat ia berusia 9 tahun, ia berhasil meraih rekor kelompok usia pada cabang olahraga renang. Pangeran Abdul Muttalib juga terus mengasah kemampuannya di bidang olahraga lainnya. Bahkan ia mewakili negaranya untuk berlaga di ajang kejuaraan sepak bola remaja AFF U16 2022. Ia juga tercatat sebagai semifinalis pada kejuaraan bulu tangkis Brunei Open 2018. Abdul Muttalib juga meraih prestasi sebagai runner-up kategori ganda putra U14 di Aeon Open 2021. Uniknya, jarak usia Pangeran Abdul Muttalib hanya lebih tua 1 tahun dari anak bungsu sang kakek, yaitu Putri Amira Wadatul Bolkiah, yang merupakan anak dari pernikahan Sultan Hasanah Bolkiah dengan mantan istri.